sudah kembali lagi di channel aku, Evi Afriani. Hari ini aku dan Farah Vimers lainnya, Vlogger Indo Mancanegara, akan memperkenalkan kalian kota tempat tinggal kami. So, seperti yang kalian udah tahu, aku tinggal di Jerman dan aku tinggal di kota Ludwigshafen am Rhein. Kota Ludwigshafen am Rhein ini terletak di negara bagian Rhineland-Palatinate. Dan Ludwigshafen adalah kota yang terbesar di Rhineland-Palatinate setelah Mainz dengan jumlah penduduk sekitar 165 ribu penduduk. Dan Ludwigshafen terkenal dengan kota industri. Hari ini aku akan kasih tahu kalian 5 fakta tentang Ludwigshafen. Apa saja? Tonton aja yuk. BASF. Apakah itu BASF? BASF singkatan dari Badische Anilin und Soda Fabrik. So, BASF ini adalah perusahaan kimia terbesar di dunia yang berpusat di Ludwigshafen. Dan BASF ini aktif di bidang pembuatan dan pengolahan bahan pewarna, bahan plastik, pelindung tanaman, minyak, gas, dan bahkan bahan makanan. Perusahaan yang dibangun pada tahun 1865 ini telah memiliki cabang di 80 negara lainnya. Dan produk-produk dari BASF ini sudah diekspor ke seluruh dunia. Dan juga termasuk Indonesia, guys. So, fakta yang kedua. Ludwigshafen ini ada hubungannya dengan Raja Ludwig yang pertama. Jadi pada tahun 1811 dibangun sebuah haven atau pelabuhan di wilayah Rhein atau Ludwigshafen pada dulunya. Tempat ini kemudian dibeli oleh Kerajaan Bayern. Dan oleh Kerajaan Bayern untuk menghormati Raja Ludwig yang pertama, di mana Raja Ludwig pertama adalah rajanya mereka pada saat itu. Kemudian Bayern menamai tempat tersebut dengan nama Ludwigshafen, yaitu hafnya si König Ludwig atau pelabuhannya si König Ludwig. Kemudian fakta yang ketiga, Ludwigshafen mempunyai pulau sendiri. Ludwigshafen memiliki pulau sendiri, yaitu Park Insel. Pulau ini dikelilingi oleh Sungai Rhein. Pulau ini seperti taman kota, terdapat banyak burung, termasuk juga burung parkit rose bercincin. Seperti burung beo yang banyak dijumpai sepanjang taman. Terdapat pula pantai buatan di sepanjang Rhein. Dan di sana bisa menikmati pemandangan Rhein atau juga tempat berjemur dan tempat jalan-jalan, tempat jogging, tempat berekreasi, tempat piknik, dan tempat berwisata lainnya. Yang keempat adalah di setiap tahun di Park Insel di Ludwigshafen itu selalu diadakan Deutsches Film Festival, yaitu film festival Jerman. So, sejak tahun 2005 di Park Insel diselenggarakan festival film Jerman dengan cara melakukan pemilihan film-film terbaik. Selain melakukan pemutaran film, diadakan pula diskusi dengan para pakar film hingga larut malam. Lokasinya pun sangat nyaman, yaitu di samping Sungai Rhein dan di antara pepohonan tua di sekitar Park Insel. Dan fakta yang kelima adalah Pegel Uhr. Apakah Pegel Uhr? Pegel Uhr ini terlihat seperti jam. Tapi kalau lebih diteliti lagi, angkanya tidak sampai 12, akan tetapi 1 sampai 10. Jarum-jarum ini akan menunjukkan nilai ukur. Tapi apakah yang diukur? Yang diukur adalah tingkat air yang ada di Sungai Rhein. Pegel Uhr ini dibangun pada tahun 1900 dan sampai saat ini adalah salah satu monumen yang dilindungi oleh negara. So guys, itu dia tadi 5 fakta dari Ludwigshafen. Semoga kalian bisa
mengambil pelajaran dari hal ini? Cih, pelajaran ya. Ya, maksud aku manfaat atau terserah deh. Ya, semoga kalian terhibur. Dan buat kalian, kalian juga bisa melihat fakta-fakta kota lainnya di dunia dari anggota-anggota film lainnya. Dan channelnya aku udah tulis di description box. Kalian bisa langsung cabut ke sana. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. And bye-bye. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Muah.